pemerintah provinsi Sulawesi Barat di bawah kendali penjabat gubernur yang sekarang ini dikendalikan oleh Prof Sudan ya. Itu, dan saya meyakini karena beliau ini adalah seorang akademisi dan juga seorang birokrat yang tidak perlu diragukan, track recordnya tidak perlu diragukan, maksud saya akan bisa menghasilkan atau membawa udara segar bagi daerah ini, ya, walaupun beliau baru beberapa bulan menjabat dan walaupun mereka hanyalah sebagai pejabat sementara karena memang SK presiden itu hanya 1 tahun dan tentu bisa diperpanjang apabila dikehendaki. Nah, karena itu saya berharap bahwa beliau sebagai pejabat gubernur akan melahirkan kebijakan-kebijakan, ya, yang bisa membawa rakyat dan masyarakat Sulawesi Barat itu lebih produktif baik ekonominya maupun sosial politiknya di Sulawesi Barat. Apalagi atau apatah lagi momentum usia provinsinya ke-19 ini bertepatan dengan agenda-agenda politik di dalam tahun-tahun politik menjelang pemilu dan pilpres bulan Februari 2024. Oleh karena itu ini sangat dibutuhkan ketenangan, sangat dibutuhkan keteduhan, dan sangat dibutuhkan ketenteraman masyarakat untuk bisa menjamin jalannya pemilu dan pilpres dengan baik dan aman. Ini itu harapan kita, dan saya meyakini Prof. Sudan bisa menciptakan itu dengan kemampuan untuk mengkoordinasikan, ya, tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan ini dengan semua stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang menjadi harapan saya. Saya tahu beliau di samping adalah pejabat eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri, beliau juga adalah mantan pejabat gubernur di salah satu provinsi yang juga usianya tidak terlalu jauh beda dengan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Provinsi Gorontalo. Ya, sehingga dengan rekam jejak ini, tentu saya berharap Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Prof. Sudan ini walaupun dalam waktu yang singkat, tapi akan mampu, ya, mampu menghadirkan hal-hal yang menyejukkan, hal-hal yang bisa memajukan ekonomi maupun pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Momentum ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-19 ini tentu akan menjadi tonggak sejarah, ya, bagaimana Sulawesi Barat ini ke depan, ya, bagaimana harapan-harapan masyarakat yang ada atau menghuni provinsi yang ke-33 yang lahir pada saat ini bisa merasakan kemajuan, bisa merasakan ketenangan, dan bisa merasakan ketenteraman di bawah kendali pemerintahan yang ada sekarang. Saya kira itu yang menjadi harapan saya.